Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di Satukna Studio. Desain kali ini merupakan tiny house berukuran 4x4 meter yang memiliki 2 kamar tidur. Nah, pertama mari kita jalan-jalan lihat eksterior rumahnya dulu yuk. Dari luar udah cakep kan? Perpaduan roster yang digunakan di dinding dan fasad depan teras. Di halaman depan, sisa lahannya bisa dimanfaatkan untuk garasi mobil dan motor kalian. Di sini lahannya berukuran 4x10 meter. Untuk lahannya di sini berukuran 4x10 meter, jadi masih dapat garasi dan halaman belakang. Tinggi pagar roster adalah 1,6 meter dengan perpaduan warna putih dan dinding membuatnya terlihat manis. Sedangkan untuk tinggi terasnya di sini 2,3 meter yang dihiasi juga dengan susunan roster yang sama. Nah, di parkir motor juga ada halaman depan, jadi di rumah ini tetap ada vegetasi. Ketinggian terasnya 40 cm dari garasi motor, jadi butuh satu anak tangga buat naik ke teras. Pintu teras berukuran 2,2 meter sejajar dengan jendela teras dan juga jendela di belakang roster. Nah, gimana menurut kalian tampilan desain tiny house kali ini? Di lantai atas mezzanine juga dihiasi dengan fasad wood plank dan juga ada jendela untuk sirkulasi di kamar mezzanine. Sekian dulu penjelasan singkat untuk eksteriornya. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan interior. Jadi buat kalian, selamat nonton dan terima kasih banyak. Ruang tamu berukuran 1,8 x 2 meter. Dapur berukuran 2x2 meter. Kamar pertama berukuran 2x2,5 meter.
kamar mandi berukuran 1,5 x 1,25. Kamar tidur kedua di mezanin berukuran 2 x 2,5 meter.